Assalamualaikum, what's up teman-teman, welcome back to my channel. Berlagi channel gue mau masuk gue. Seperti biasa kita mau unboxing sekarang. Ini kita seperti Shopee ya. Nama tokonya ini ada, nama tokonya adalah Saibe Official dari Bandar Lampung. Ini barang dari Lampung. Ya ini adalah madu ya, madu kesehatan. Aduh, buat orang pengantin baru. Langsung aja kita buka barangnya, nggak usah berlama-lama. Untuk link pembelian nanti aku tampingnya di deskripsi video. Yang teman-teman ingin nyobain barang, oke, langsung aja kita buka. Yang pertama pakai plastik, terus ada kertas yang tinggal dari kardus. Ini lebih 2 biji, satu buat cowok, satu buat cewek. Ini masih ada yang terus terang di deskripsi video. Jangan teman-teman baca aja. Sunscreen yang lupa ya, tuh ini ada namanya Mafaza. Madu Mafaza. Ada buat sononya. Nanti mukanya itu mukanya begini. Tuh muka tuh mukanya begini mukanya. Nanti enggak oke okay, ya. Mukanya itu begini. Kenapa mukanya begini? Ini ya teman-teman ya. Mohon maaf yang mukanya ini agak profesional. Ini madunya dan ada apa namanya? Tes pengurus tes kehamilan instan. Jadi ini khusus buat pengantin baru ya jadi. Ini apa namanya? Tes pack. Ini namanya tespek. Ini ya, bonus ya. 2 biji karena kita beli jadi dapat 2. Ini madunya ya. Madu. Mantap sih. Packingnya sih bagus. Bungkusnya bagus. Promil Suryat ya. For woman. Perempuan. Berannya 350 ml. Ini agak ngepur ya guys. Ini komisinya buah zuriat, madu dan sari kurma. Jadi untuk bahan itu benar-benar Islam, berarti yang halal dan thayyiban, nggak ada bahan-bahan kimianya, semuanya dari alam. Harga retail ini harga jual, kalau kalian jual secara langsung itu 80. Ini beli berapa? Satunya? Dua. Kalau beli sini kita kalau misalnya beli langsung ke ini ya cuma dapat 100.000 doang, tapi kalau dijual pengen jual langsung gitu jualnya ini harga retail ya, jadi harga toko lah. Kalau jual di toko langsung itu sekitar segini. Oke, ini ada nih ya, madu Promil Zuriat, dari namanya Zuriat yang artinya keturunan, jadi madu untuk menghasilkan keturunan langsung seperti itu. Madu ini terbuat dari 3 bahan yang sangat terkenal, yaitu buah zuriat, sari kurma, dan madu, sehingga sangat efektif untuk wanita yang sedang menjalankan program hamil atau pengantin baru seperti ini. Ini satu lagi nih buat suami. Ini mana suami ya? Ini. Ini permen, jadi ini buat cowoknya atau pengantin prianya ini. Ini supaya lebih untuk ininya beda lagi ya, ini kalau cowok ada 4 bahan, jadi buah zuriat, madu, sari kurma dan juga pasak bumi. Ini pasak bumi kayaknya manfaatnya buat stamina, jadi kalau lagi begituan kita lebih kuat gitu, kurang lebih seperti itu. Manfaatnya sama ya, kurang lebih. Semuanya kita buka dalamnya. Ada lagi nih. Ini ada cara konsumsinya. Aturan minum, kocok terlebih dahulu sebelum botol dibuka. Konsumsi 3 kali sehari, 1 sendok makan tanpa campuran air. Peringatan untuk hasil yang maksimal disarankan diminum di hari pertama saat istri sedang haid. Tuh. Tempat penyimpanan terangan
Kalau botol dengan rapat sebelum disimpan, simpan di tempat kering. Bila ada cahaya matahari, langsung simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Produksi oleh CV Bin Sanusi Bersaudara Bogor, Indonesia. Tapi tadi dari ini namanya. Bisa dibuka. Langsung kita buka aja guys, ini dalamnya. Kemasan dalamnya. Hanya seperti botol biasa. Botol plastik ya. Plastik. Dan tempelan stiker. Tadi di awal di depan ini itu botolnya masih segel ini belum gue buka aja. Insya Allah ini madu original. Ini kayaknya tanggal 17/1/2023, setahun masa berlaku atau expired dari madu ini. Oke, sekian dulu untuk review. Mau cobain nggak? Mau cobain? Mau cobain dulu. Kita mau nyobain dulu ya rasanya gimana. Dari sendok. Masih ada apa? Ada gak? Ada mana? Makannya. Itu ada. Kita mau nyobain dulu ya. Enak kebuka yang buat cowoknya. Kita dulu. Ya, cukup guys. Kita seperti itu. Pertama ya, di anjuran kita kocok dulu. Kocok dulu guys. Dia emang madu, kok belum pernah makan madu. Jujur ya, aku selama hidup belum pernah makan madu, kecuali kalau ambil campur di apa itu. Cuma kalau madu langsung belum pernah. Udah, mau deh, udah kocok luar cerot. Ya, kita buka aja ya. Nah, bismillah. Main harum ya. Ada bau kurmanya itu berasa. Baik, jadi di sendok aja. Di sini. Hanya manis banget. Lagi-lagi rasanya. Jadi rasa kurmanya juga lumayan berasa. Karena ini pakai gula, jadi ini benar-benar manis alami ya, bukan manis gula ya. Ini manisnya itu manis dari madu dan manis dari kurma ya, jadi bukan manis dari gula, bukan. Jadi benar-benar manisnya itu gimana ya, kayak pahit-pahit gitu. Manis gula kan dia nggak pahit, tapi manisnya agak pahit, soalnya manis langsung dari madu dan juga manis dari kurmanya dan juga dari pasakunya, dia agak pahit. Enak sih. Kalau buah sudah, aku belum pernah lihat ya seperti apa buahnya, tapi ini ada, aku baru dengar sih ya, ada buah suriat. Nanti aku coba cek di ini, di online, di Google, dengan buah suriat itu seperti apa. Oke, untuk video kali ini sekian. Buat teman-teman yang pengen madu ini, silahkan cek ini linknya di deskripsi video. Toko Shopee ada, Tokopedia juga ada. Oke, sekian sih. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.